Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yudara. Gue, baru sampai baru banget dapet skin warna gratisan ya. Pada ini kan sekalian gue mau bikin gue mau nunjukin Karina kalau misalnya mainnya itu kayak gimana sih kalau sekarang, apa ada bedanya main kemarin-kemarin. Sebenarnya gue lebih demen meta-meta baru ya, kalau misalnya hampir semua hero ya. Nah kalau yang ini sekarang sih gue masih lanjut mau ngasih lihat Karina kayak main biasanya nih. Lawan gue kebetulan Hilda satu lane sama gue nih, dan musuhnya ini tanky semuanya, gila loh. Dan ini bukan makanan buat Karina sebenarnya. Jadi kayaknya gue main aman, gue mau ngejar yang kira-kira sekarat aja, kan kita punya Odette, punya Hanabi yang damage itu plus. Kita manfaatin itu aja ntar kalau misalnya emang lagi warnya ya. Main Karina tuh nyantai aja sebenarnya, nggak usah buru-buru banget. Soalnya kalau misalnya buru-buru bahaya juga, soalnya nafsu banget sih. Karina tuh skill satunya tuh buat lari, buat ngejar orang tuh kayak galak banget gitu kan. Nah, ini kita mainnya santai aja, kita tetap farming, tetap ngeliat map juga. Pokoknya gimana caranya, lu harus sabar aja, harus tajam-tajam lah. Jangan terlalu fokus sama yang di depan lu. Hilda Hildanya gue gak tahu sih ini kayak gimana, tapi yang jelas dari tadi gue diprengin mulu sama orang. Ada aja yang skill satunya itu gak bisa ini ya, sama skillnya Hilda gak miss. Jadi dia kan skill satunya bisa ngeblur ya. Kalau misal lu pencet skill satu terus lu kabur, ya paling enak sebenarnya buat kabur doang sih. Ini gue ambil sepatunya itu sepatu buat sprint karena gue butuh mobilitas tinggi. Lawan gue di sini bukan Hilda sih sebenarnya, tapi yang ada di tengah tuh sama yang di bawah. Jadi gue dapat ya. Jadi nggak mungkin gue ngebunuh Hilda sekarang ini kecuali kalau Hildanya bego gitu kan. Paling kalau pas lagi sekarat gue bisa kabur cepet ya, karena emang larinya gila sih. Nah ini nih, ini makanan gue harusnya nih. Nah, tiga orang tapi sabar aja dulu, teman gue nggak ada nih. Help dong, kali ada yang help. Lupa atas badak banget sumpah dah. Help dong. Oh dia mau ngapain ya? Aduh, kena cu. Aduh, lama aja. Sakit. Oke, langsung masuk lagi. Coba lah ya. Sebenarnya di Mythic tuh banyak banget drama ya. Kayak gini-gini tuh, aduh, sumpah dah gue kesel banget sumpah. Ada yang minta core mid tapi asal-asalan. Aduh. Nah, gue juga jarang sih pakai Karina, baru udah lama banget. Cuma karena emang lagi kebutuhan aja, karena skinnya gak lucu kan. Mau ngasih lo, ada sekarang. Cerat. Ya lo, mati. Ya cuma gitu doang sih. Lo model execute tuh pakai hero apapun bisa sebenarnya. Mau lo bikin kayak gimana pun, kalau misalnya mau jadi killer ya, Tukang sampah sejati gitu lo. Lawan Sicilian skill satunya gak ngefek. Ya ini di atas badak-badak semua sih. Untung Moskovnya malah pergi sendirian, tahu ngapain dia itu. Itu gue gak ya. Mau dimajin. Cerat. Cabur dia. Dikit lagi cuk. Aduh 15 detik lagi dan gue. Dapet gak ya? Mati gak ya? Loh, kok gak bisa? Oh halo, gue ituin kemana, ituin ke minion ya. Aduh ada nih. Oh healnya beda lain. Kita kemari aja muter. Padahal miss ini ya.
Gue gak tau, gue ngerinya tiba-tiba jebur ini Johnson. Mending gue mundur aja dulu. Sabar aja, belakang ada Moskow man. Kena kayaknya areanya untungnya. Cecilion, Johnny. Item gue udah jadi satu. Bikin ini aja dulu nih. Kalau misalnya lu mau defend tower tuh jangan kejar hero nya dulu ya, tapi mending minion nya dulu. Kalau misalnya attack speed lu gede atau bagus kayak FMV gitu, daripada ngejar hero nya mending ngejar minion nya dulu biar tower nya tuh aman. Soalnya kalau misalnya pas tower nya nggak digebukin sama minion tuh udah musuhnya tuh kayak hitung backdoor. Mati ini. Aci dia pakai purify lagi. Pakai purify lagi. Sabar. Loh, enggak tahu ya. Loh, sabar. Ini Mas Kofi yang tahu nih kayak dua musuh di bawah, tiga musuh di bawah enggak tahu nih. Mas Kofi yang mengira gua mungkin udah kabur kali ya. Kosong aja sampai dia maju. Aduh, tuh sekarang. Aduh. Dia ya, udah maju nih. Eish, 4 detik, cuy. 4 detik, 2, 1. Eh, sabar. Elo. Tenang, kalem. Ya emang makanannya dua itu doang. Moskov, Cecilion, nggak ada lagi. Lu mau ngejar siapa? Atlas, Hilda. Aduh, Hilda masuk hutan udah ngaco lagi. Sama aja kayak lu ngejar Balmon. Tapi Balmon kalau sekarang emang nggak begitu badak sih. Cuma tetap aja mau basic attack, darahnya gede. Gua. Ini ya, item jungle penting banget ini kalau bisa buat assassin ini. Ini gua assassin of planner lagi. Kalau enggak gak jadi-jadi gua, sumpah. Sekarat. Kita incer sekarat aja. Cerot. Aji padak banget. Ah, udahlah. Yang penting dapat kill. Ada sih. Atau mungkin harus dibacokin. Biasanya kan mitik gitu ya. Apa namanya dramanya tuh kadang-kadang ngelebihin master gitu. Lu kalau misalnya main GM atau ya mati. Cerot aja. Cepetan. Kecepetan gua ambil ini guys gitu ya. Harusnya gua sabar dulu. Ini juga gua betarin drama-drama. Bayangin aja jadi dua mage. Lu ngapain milih Odette gitu? Biar nggak dikomboin bro sama ini ya. Ya ampun masih aja ya. Kayak baru naik gitu. Man, derita main hari Minggu jam-jam 4 itu begini. Ya itu permainan kan. Gue ngerti dong satu sesi ntar tiba-tiba ujungnya ada Johnson ya kan, nabrak jeder. Ini main sabar. Nah, ada dua makanan dua tapi dua-duanya ngumpul lah bahaya tetap. Galak. Ini dia mau ini nih, mau nusuk gua nih. Hello. Sampai niat banget gitu pakai purify cuma buat nambah lari 30%. Percuma lo orang gue pakai sprint. Terus skill satu gue lari lagi kayak Naruto. Nanti sekarang tuh enak tuh. Tau sakit gak sih damage gue tadi? Aku cobain lah. Ini gue di atas sumpah gue dibantuin kagak, jarang banget. Tower gue sampe jebol 2. Terus habis itu udah pakai Odette, bukan yang fighter, dia malah pakai Valir. Aduh. Turtle bunuh, tapi untung kira lebih banyak kita ya. Wah, draft mereka hitungannya lebih bagus daripada ini. Mage 2, malah tank 2. Ya soalnya lebih gak ada damage sih. Tapi Moskov, aduh. Gak sih. Ini biasa sekarang emang muncul rada-rada aneh ya. Keluar kadang-kadang keluar-keluar muncul kayak gitu-gitu. Ini gue kayaknya butuh magic pen deh. Ntar aja kali ya yang apa namanya sapir gue yang mantul-mantul. Yang kayak skill pasifnya Odette itu gua apa namanya gue ganti jadi yang magic ini, magic piercing. Ini kadang meta gua ini gua mau nyobain nih damage gua sakit aja ke dia nih. Oh lumayan ah, tapi ini juga mukul gua sakit. Wuh, tuh, untung aja.
Kalau misalnya lawan Moskov tuh hati-hati, pokoknya jangan sampai kenain tembok aja. Saya sih di bawah sendirian kali ya. Gua dong, Det. Ya Allah, nggak dikasih, Det. Tiga bener. Gua assassin tuh, ah ini sekarat nih. Sekarat nih. Sekarat nih, sekarat nih. Oh, lu ada begituan. Tapi ini cukup sih nih. Coba, mati lah, mati. Gila. Ini scouting ini. Scouting ini. Gila, Odette-nya nggak mati loh. Nah, dapat. Odette-nya nggak mati aja ya. Super sekali kan dah. Masa karena buff jadi skill. Ini gue kemari ah. Gue di atas sumpah lawannya susah-susah. Nah, iya. Diambil sama Valir. Ya, emang dia itu dia yang bertarung sih. Tiba-tiba ada gituan. Ngapain? Lo bayangin ya di mitik ada yang Atlas yang tiba-tiba multi maju multi kayak gitu apa itu? Ini udah akhir-akhir season memang rata-rata seperti itulah, banyak peningkatan dari yang bawah ke atas, jadi isinya begitu. Apa apalah, itulah serunya, ada yang tiba-tiba drama ngomong aku AFK, aku mau ini nih, aku mau numpang kalah ya, aku mau ngetrol ya, terus tiba-tiba itu nggak jadi, tiba-tiba dia jago gitu kan. Alah, klasik bro. Ngomong-ngomong sekarang enak banget ya, ngomong-ngomong Pokemon tuh enak banget kalau bisa buat yang pakai item jungle. Gue nyangkut, gue sering banget tuh nyangkut sih. Crot. Execute jam berapa? Aha, dapet. Execute-nya lama banget anjir. Salah, untung pikirnya terbaik. Coba kita lihat di sini ada buff. Ada buff tapi hero-nya nggak ada. Ada mobil lewat. Suara mobil tadi emang. Siapa tuh? Oh, Moskov. Kaburlah dia pasti. Terjangkut rada apa soalnya sekarang. Ini imut nih, gue kira sakit nih. Tapi tetap aja namanya Hilda. Sekali didik-didik, sakit harap kan. Ini aja nih, yang ketahuan dia badak, tank, tapi nggak ada hitter nih. Hero. Aduh. Sabar. Nah, cerot ya. Aduh, gue sering banget tadi gituin tuh. Gue sering banget tuh. Ini kayaknya luas, lumayan Karina ya. Kecuali kalau dia nembak, nah ini Hilda gitu kan. Kalau misalnya Silvana, baru nggak ada buffnya. Ah, nggak ada lagi. Jadi kalau Silvana gitu kan, gitu lu tungguin, berharap lu bisa ngerjain kayak tadi, tiba-tiba ditutup tombak, setun lu. Darah gue penuh lagi. Ini karena itu jungle nih. Itu setengah darah, cu. Sakit banget, cu. Cerot. Oh, dia sakit banget, sumpah. Sumpah udah sakit banget. Gak ada keluar kan Moskov. Kan nah, sendirian nih. Sumpah udah sakit banget kayak gitu. Bentar. Gue sekarat. Nah, ayo maju. Hildanya lah. Pada ngumpul mulu gimana sih? Lu mati lu. Savage. Serot, ya diambil cuk, ya udahlah. Cerot. Satu detik, tar, sabar. Satu detik nih. Tar aja. Nah, itu ada buff merah tuh. Diambil bro. Dijabahan dong Moskovnya. Aduh, gue nge-lag. Untung mati deh. Sumpah gua ngelag. Selamatin gua. Harusnya bisa langsung mati. Emang kudu tenang sih sama device lu. Ih, kudu bagus juga. Ah, ini ada buff nih. Cerot. Kalau misal gua pakai new meta, gua pakai critical loh. Gua pakai item fisik loh. Tar aja lu lihat. Soalnya pasifnya Karina tuh dua kali gebuk sama dengan satu pure damage. Enak. Dan larinya dia kan imun ya. Aduh.
temen gue dikeroyokin, gue kebanyakan ngobrol. Cerot mati lu. Mati. Cerot mati. Ya, wipe out. Belum bisa nambah lagi. Sebenarnya kalau di tier-tier GM, Epic kayak gitu, Karina tuh hero yang paling gampang CFS ya. Gue awal-awal pakai Karina tuh sempat bingung kan namanya si KS. Nggak main jadi cerot. Hero paling nyampah sih ini sebenernya. Cerot. Cerot. Es. Ya lucu. Nggak deng gue deng. Oke, menang. Menang. Sip. Gitulah. Nah, sebenarnya enak banget kalau pakai Karina tuh. Apa ya? Ya kok apalagi kalau sekarang gue senang banget sama ngeliat skinnya. Kalian juga sama sih. Cuma kalau Hayabusa kan bisa kaburnya kan jet-jet gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa. Oke, gitu doang dari gue. Tutorial Karina, kalau misalnya mau gampang, nanti berikutnya mungkin lebih pakai jungle lebih enak ya. Soalnya farmingnya lebih gampang, kalau ini kan lu lebih skill hero. Nanti gue coba liatin gimana videonya buat sekarang. Udah cukup gitu aja, terima kasih teman-teman udah nonton video gue. Tonton lagi video gue yang lainnya, dadah.